sudah siap. Para warga Surabaya yang hari ini berbahagia. Rianto dan juga Sinta Wahyu Megawati sekaligus kami telah mengundang. Dan juga seluruh saksinya, Bapak Rifai dan juga Bapak Jadu Wongkan. Pasangan Satoni dan Wiria, alamat bulan-alamat sisi Bapak Usman Andarto dan juga Bapak Cipului dengan saksi Bapak Basuki Siswanugroho dan Bapak. Kan kemarin sudah tanda tangan, foto toh, tinggal ambil aja. Iya, mata nggih. Aroni dipanggil. Pak Muhisam. Pak Muhisam. Bapak Muhisam. Ya benar Siti Aisyah. Oh yang betul Siti Aisyah. Nanti bersumpah nih sesuai agama Islam. Pak Muh Adnan, kenal dengan bapak ini? Mas saya. Kakak saya, kakaknya kan tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk. Karena sudah punya anak satu. Mantan nikah keten berarti Lesa nambah maling. Insya Allah pak. Nambah omongan lagi. Kita bapak terima kasih kepada Panjenengan sebagai wali kota bisa menikahkan warga Surabaya biar status hukumnya bisa lebih jelas. Terima kasih ini kali selanjutnya. Terima kasih ini kali Gusti Allah. Terima kasih banyak. Wes bugi-bugi berkah nggih. Amin. Omongan. Amin. Amin amin. Kelengkapan administrasi penandatanganan dan juga foto bersama. Sebenarnya sih resmi sih, resmi cuman nggak tercatat di KUA. Buku nikah ada, buku nikah ada. Oh gitu. Cuman di KUA tidak tercatat. Ini ibu di mana? Ibu? Bapak sendirian? Ibunya di luar negeri kerja. Ini pemerintah kota Surabaya bersama stakeholder yang ada HIPMI, ada KADIN, ada asosiasi wedding kota Surabaya. Ini kerjasama yang luar biasa, berbarengan dengan Kementerian Agama, Pengadilan Agama, juga ada Pengadilan Negeri ya. Kita melakukan nikah masal dan pelayanan terkait pelayanan di Pengadilan Negeri. Hari ini ada 120 pasangan yang dinikahkan. Dan tadi kita bisa lihat sangat luar biasa.
dan ini adalah kekuatan Kota Surabaya yang sebenarnya. Karena kegiatan ini bukan hanya dilakukan oleh pemerintah sendiri, tapi ketika ada musik, ketika ada dekor, ketika ada MC dan semuanya itu adalah semuanya gabungan dari beberapa EO yang ada di Kota Surabaya. Dan alhamdulillah kula matur nuwun sangat kepada semua stakeholder yang ada, dan insya Allah dengan nikah masal ini maka kita bisa membantu keluarga kita, saudara-saudara kita yang selama ini belum memiliki dan terikat secara resmi negara, maka mereka bisa memiliki buku nikah dan dinikahkan secara agama dan negara. Selain itu juga ada kebahagiaan tersendiri kata mereka, begitu yang tadi disampaikan ke saya. Sehingga inilah ibadah yang kita lakukan, dan alhamdulillah pemerintah Kota Surabaya dengan stakeholder yang ada tidak hanya bergerak kami di bidang ekonomi, kami bergerak di bidang kegiatan yang lainnya, tapi kami dengan kegiatan yang luar biasa ini dengan semua stakeholder, kita juga bergerak di bidang sosial. Karena inilah yang insya Allah bisa memberikan apa ya sesuatu yang lebih kepada mereka yang diidam-idamkan selama puluhan tahun. Ada yang sampai tadi yang paling sepuh kan 73 tahun ya. Ya semoga ini bisa bermanfaat dan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Seorang wanita, seorang perempuan ini ketika menikahnya tidak negara kan juga belum ada ikatan yang bagaimana nanti terhadap anaknya seperti waris gitu. Kira kami berharap dari warga Surabaya bisa melakukan nikah secara negara. Nah, saya impikan adalah membangun Surabaya ini adalah kebersamaan dan gotong royong. Hari ini ditunjukkan kekuatan gotong royong itu ada di sini. Saya yakin dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Surabaya, dengan Kadin Surabaya, dengan anak-anak Surabaya saatnya yang seperti ini, maka saya yakin bisa melakukan hal yang lebih baik daripada hari ini.